Gara-gara Dendi, oh miti mitata yaike, salahku sa yaike, oh berpaling adiai, oh minana matani. Kita hidup cuma pas-pasan. Ya baik, terima kasih Pak Awi Iha ya, telah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung ke rumah produksi yang sedang dipersiapkan untuk tahapan produksi selanjutnya. Baik Pak Awi, bisa sedikit memberikan gambaran tentang sejarah berdirinya rumah produksi pengalengan ikan kakap di Pokas, tepatnya di Kampung Baru. Silakan Pak Kabi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari rumah produksi ini. Ini adalah bentuk kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dan perusahaan oil and gas BP Tangguh yang ada di Kabupaten Tuni dan Pak. Ini adalah bentuk komitmen dari AMDAL yang telah dilakukan oleh direalisasi oleh BP Tangguh, dan itu berada di 3 distrik ya, di distrik Pokas, distrik Arhuni dan Ebam Dandara. Dan berdirinya perusahaan ini dan rumah produksi ikan kaleng ini telah melakukan asesmen, dan pada saat tahun 2019 itu telah berdiskusi juga dengan Pak Untung Tamsil pada saat itu sebagai menjabat sebagai PLT Dinas Perikanan, dan Ibu Yohana Hindom sebagai Kepala Dinas Koperasi. Nah, itu di tahun 2012 yang dengan BP Tangguh mengasesmen itu dengan menggunakan jasa dari tim ekonomi dari Ciputra. Nah, itu di tahun 2019 dan ditindaklanjuti tahun 2020 untuk melakukan proses training ada di Jogja yang dilakukan oleh pendamping yang konsultan saat ini dari CV Buana Perkasa. Nah, selanjutnya setelah kami melakukan proses training, kami merealisasikan itu dengan bentuk rumah produksi di sini. Dan pada saat kami melakukan proses training itu sudah sekaligus dengan ada proses maklon yang melahirkan produk yang dalam bentuk prototipe, sehingga setelah prototipe itu direalisasikan dihasilkan, maka dari hasil peralatan itu dan seluruh proses instalasi itu kami datang bangun di distrik Kokas. Sekilas itu Pak. Baik Pak, ini Pak Awi, ini terkait dengan visi misi Pak Bupati. Kebetulan di misi nomor 2 itu jelas bahwa kita harus mandiri dalam bidang perekonomian. Ini salah satu pengembangan di UMKM di Kabupaten Fakfak, khususnya di Kokas, terkait dengan bagaimana kita mandiri, kita punya perusahaan kecil UMKM yang berproduksi ikan kaleng. Ini merupakan suatu kebanggaan buat kami. Kami berharap bahwa ke depan proses produksi ini dapat berjalan dengan baik. Saat ini BP POM dan kami Dinas Perdagangan dan Perindustrian lagi ke tempat Pak Awi untuk memeriksa kelengkapan guna pemproduksi. Ada pesan dan kesan Pak Awi untuk bagaimana mengembangkan diri kita, bagaimana berkompetensi mengembangkan UMKM. Kita berdiri di kaki sendiri dan bekerja untuk kepentingan kita, pengembangan Fakfak ke arah Fakfak lebih baik atau Fakfak tersenyum. Baik, yang pertama sebagai anak asli Putra Kokas, asli dari Bahamata, suku Bahamata, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, Bupati dan Ibu Wakil, dan Dinas Perindak Kabupaten Fakfak
yang telah memfasilitasi kami berserta dengan tim BIPOM yang hadir di lapangan langsung bersama kami dan bersedia untuk mendukung dan membina kami sebagai putra-putri asli yang ingin menunjukkan eksistensi kami dari bidang ekonomi. Dan kami yakin dengan dukungan dari pemerintah daerah khususnya dinas perikanan, pertanian, perindustrian, perdagangan dan dinahkodai oleh Bapak Kepala Daerah dan Ibu Wakil, berikanlah kami kepercayaan. Kami juga bisa, kami ingin berkarya. Kami ingin menunjukkan eksistensi bahwa sebagai anak asli kami bisa lahir dengan figur-figur entrepreneur muda yang dapat itu membuat sebuah perubahan dan percepatan pembangunan dalam bidang ekonomi di daerah ini. Kedua, saya berharap kepada seluruh generasi Bahamata, generasi Fakfak khususnya, dan pesan saya juga kepada generasi milenial untuk tetap terus berkarya, menunjukkan karya-karya kalian sehingga kalian punya nilai tersendiri. Kemudian saya ingin juga menyampaikan bahwa hadirnya perusahaan Papokrasi Sejahtera ini berupaya untuk mensukseskan apa yang telah direncanakan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil untuk mensejahterakan masyarakat Fakfak. Dan sedikit saya menjelaskan bahwa itu berdampak langsung kepada peningkatan pendapatan dari masyarakat kami, nelayan lokal dan petani lokal. Kemudian juga ini juga akan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga muncul dan hadir juga PAD dari sisi perpajakan untuk ke daerah sendiri. Terima kasih. Ya. Ujungnya mewujudkan Fakfak tersenyum. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Demikian Pak, terima kasih. Ya baik, saya di ruang produksi rencana. Di sini ada peralatan yang telah didesain dalam rangka untuk proses produksi alat yang nanti digunakan ketel pemanas untuk ikan. Ya, ikan kaleng. Dalam masih tahapan perakitan, pemasangan dan finishing ruangan produksi. Persiapan pembentukan peralatan apa? Kapasitas 750 kg. Kalau boiler
kapasitas 350 kilo. Konsumsi listriknya akan tinggi untuk dia biar bisa manaskan. Belum lagi itu kan biasanya kayak kawat baja ya, besi baja gitu. Itunya lama-lama karena kalau dia sudah tebal begitu dia bisa pecah. Nah, harus di sini orangnya juga khusus. Ini juga sudah ada ya, rujukan-rujukan, perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh BPOM dalam rangka perbaikan untuk ke depan. Nanti ditanya juga persiapan produksi. Oke, kami kan di lab itu kan paling fokus. Itu kan kita ada penghasil juga aquades. Sudah. Instalasi pengolahan sterilisasi produk. Blower ini saya taruh di sini karena nanti yang paling banyak ini di depan sini nanti ini. Ya, peralatan di sini. Labeling. Pelajar dari sini. Nanti dia ini ya. Terus penggantian nomornya di mana? Penggantian nomornya. Bisa melihatnya gimana? Kelihatannya nomornya bagian di bawah. Oh, dicopot. Ya, masalahnya nih setiap saya ke sarana beda-beda jadi. Jadi ini ada 3 link, bisa 3 emasan. Jadi nanti kalau rutinnya tanggal. Ya, alat bubuhi kemasan untuk produk deproduksi masa kadaluarsa dan efek itu karena ya baik Pak, selamat sore. Terima kasih telah memberikan kami izin untuk berkunjung ke perusahaan produksi ikan kaleng, tepatnya di Kampung Baru Kokas. Baik Pak, sedikit kami ingin ada gambaran dari Bapak sebagai pendamping di perusahaan ini Pak. Perusahaan apa Pak? Nah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di sini kita di PT Kreasi Papua Sejahtera bergerak di bidang pengalengan makanan khususnya di ikan kaleng. Nah, di sini nanti kita tahap awalnya pasti mencari supplier, memilih bahan baku yang bagus, terus diolah di rumah produksi sini melewati produk di mendapat bahan baku kemudian nanti akan disortasi di cost control setelah itu kita fillet ikannya semuanya, fillet ikan setelah bersih baru dimasak di dapur. Nah, setelah masak di dapur selesai baru nanti dikemas di ruangan canning. Apa itu fungsi ruangan canning Pak? Nah, di ruangan canning ini nanti untuk khusus pengemasan makanannya. Makanan produksinya? Iya. Ya. Nah, dari mulai ada beberapa tahap, dari mulai pencucian kaleng kosong, terus nanti ada pengisian bahan baku, sterilisasi kaleng kosong, habis itu pengisian bahan baku, terus sekaligus penimbangan, habis itu langsung masuk ke penghampaan lagi. Iya, penghampaan yang ini ya. Ya. Tapi jadi dari mana dulu? Pertama cuci kaleng ya. Cuci kaleng. Ya, jadi alat sini kita cuci kaleng. Ya. Kemudian cuci. Setelah itu baru masuk ke gandang. Masuk gandang. Untuk sterilisasi. Sterilisasi. Ini dalam bentuk apa? Penguapan ya? Iya, penguapan. Penguapan sterilisasi. Nah, di sini sterilisasi kaleng kosong dengan suhu 100 derajat Celcius dengan waktu 10 menit. 10 menit. 10 sampai 15 menit. 15 menit. Nah. Setelah dari sterilisasi kaleng kosong, baru diangkat kembali, ditaruh di meja pengisian nanti. Meja pengisian ya? Ya, meja pengisian nanti pakai meja yang sini, cuman ada di sini. Siap. Setelah itu? Setelah itu pengisian bahan baku, habis itu penimbangan, habis itu balik lagi untuk proses penghampaan atau roasting. Nah, proses penghampaan ini nanti suhu sama 121 derajat
100 derajat dengan waktu sekitar 30-45 menit. 40. Dengan catatan nanti bahan itu akan diukur pakai namanya thermo control food. Thermo control food. Setelah di thermo control food nanti menunjukkan angka di 90 derajat untuk bahannya, itu nanti langsung diangkat, baru proses di simmer penutupan. Iya. Oh, simmer ini ya, simmer penutupan. Itu kalengnya coba. Ya. Ini ya, contohnya seperti ini ya. Oh, ini. Jadi contohnya seperti itu. Simmer selesai itu, dari situ kemana? Habis dari simmer langsung ke sterilisasi di autoclave. Oh, autoclave ya. Autoclave. Autoclave yang ini ya. Iya, autoclave. Iya. Ini kan pakai suhu lagi ya. Nah, di autoclave ini nanti ada beberapa tahap juga. Ya. Yang pertama itu painting. Painting buat menghilangkan uap palsu yang ada di dalam bahan dulu, baru setelah di atas 90 derajat Celcius baru ditutup, disitulah mulai sterilisasi kalengnya. Nah, di sterilisasi kaleng itu nanti pakai tekanan 1,2 bar dengan suhu 121 derajat Celcius dengan waktu sekitar 60 menit, 1 jam ya berarti jam. Ya. Nah, setelah waktu 60 menit selesai, baru nanti ada shock terapi di dalam. Shock terapi. Shock terapi di dalam itu gunanya untuk membunuh mikroba yang tahan panas. Jadi mikroba itu ada dua jenis, yang mati dalam panas, ada yang bisa bertahan dalam panas. Nah, yang bertahan dalam panas itu nanti kita kejutkan pakai air dingin. Air dingin ya? Air dingin. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke bak pendingin. Pendingin. Bak pendingin. Ya. Nah, di sini untuk suhu airnya suhu air biasa. Biasa. Terus waktunya 15 menit sampai produk ini bisa kita pegang. Pegang. Ya. Nah, habis dari situ nanti kita tiriskan, kita semprot pakai kompresor. Ya. Terus keringkan, dilap, baru dikasih kode tanggal. Tanggal kedewasa. Dengan alat mana? Produksi. 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 Nah, habis dari tanggal kode produksi, baru dikirim ke karantina. Karantina. Itu nah, belum di label ya? Belum. Di ya. Karantina itu nanti kita waktu 14 hari. Ya. Dengan catatan tidak ada kaleng yang belum pulih. Selama 14 hari itu nanti kita selalu cross check di sini produk ini aman atau tidak. Berarti ruangan kontrol quality. Iya. Dan nanti setelah melewati 14 hari kaleng aman, baru dikirim ke gudang. Gudang. Gudangnya ada di sebelah sana. Penyimpanan. Terus itu di belum labeling. Oh, langsung di labeling. Jadi ya, labeling di gudang. Di labeling di gudang. Gudang basah. Ini alat labeling ya? Ini untuk alat kode. Oh, jadi setelah di labeling, kemudian di kode untuk expire alatnya. Iya. Pakai alatnya. Iya. Itu setelah itu sudah ya? Setelah tahapannya selesai. Tahapannya baru pemasaran ya. Oke, okay, baik. Ya, ini peralatan juga. Bintana, bintang hidup matahari. Cuma karena yai mamputa, omiti mita tak yai. Gara-gara dendi, oh miti mitata iaige. Salah kusa iaige, oh berpaling hari iai. Oh minana matani, kita hidup cuma pas-pasan. Ini serana, ini kanang air. Tahun dana adisai, kita sambung, kita hidup. Tapi miti, omi, katak yaige. Oh
minanami ta hidup matani. Cuma gabra iai mamputa omiti mita tak iai. Tapi miti omita tak iai ge. Omi nana mita hidup matani. Cuma gabra iai mamputa omiti mita tak iai.